Dia sebelum subuh dia dah kejut. Sebelum subuh. Kalau saya ingat dulu, saya pernah pertikaikan lah. Saya kenapa kejut saya pukul 4 pagi? Saya cakap kakak-kakak tak nak kejut awal. Dia, kalau saya dia kejut awal. Dia bila dia solat tahajud tu, sebukan kita nak buka ibadah dia, tapi dia kalau solat tu tak pernah lepas lah. Sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini. Dari zaman mudanya saya nampak. Jadi kalau kita sampai sekarang kita masih lompong-lompong lah, kita nak solat macam tu susah. Tapi dia memang, dia bermula dengan paksaan. Dia ajak kita. So dia paksa yang anak lelaki ni mesti kena bangun awal. Mesti kena ikut dia. Kalau tak solat sama pun kena duduk bangun, jangan tidur. Bukan dera tau. Itu training lah. Kita anggap sebagai itu latihan. Itu apa tu? Yang paling boleh kan? Wallahi saya rasa sejak saya primary saya dah macam tu. To be honest lah. Mesti gitu. Dia nak kita didik kita dengan dia cakap jangan mudah tidur lah. Kalau kita tidur ni selalu, kita banyak tidur ni, kita tak fikirkan tentang masalah masyarakat kita. Itu dia cakap. Banyak sangat tidur, kita akan buat kerja sendiri. Dia kata bila ulama-ulama, orang-orang bijaksana, ketua-ketua kita kurang tidur kerana kemaslahatan untuk jaga. Tapi didikannya untuk budak-budak kecil kita tak faham kan. Tapi dah besar ni baru kita faham kenapa. Jadi saya rasa membantu jugalah. Cuma memang lengit lah kalau tak, tapi kalau tak bangun, assalamualaikum. Kamu kena kan. Jadi kita bangun jugalah. Wa in rumtal adhana fadha hijazun. Macam tu. Wa in rumtal adhan. Wa in rumtal adhan fadha hijazun. Ini abang saya, Tamlikhor. Ini mak saya. Ini kakak yang pertama, Mazidah. Adik saya 18 tahun yang dulu. Kak Huda, Alia Husna. Ni Kak Nurul Huda, Atira dengan mak saya. Lagi satu Ustazah Rawiyah. Ni saya kecil-kecil lah. Ni muka ponyok sikit sebab Umi cubit. Dia buat apa? Tak ingat. Tapi ingat dia cubit. Sakit dia boleh ingat sampai sekarang. Sakit dia boleh ingat sampai sekarang. Masya-Allah, sangat kagum dengan keluarga Haji Hamsani memertabatkan solat dan Al-Quran dalam keluarga dan tidak putus asa dalam mendidik anak-anak. Kita selagi ada, kita sampai sekarang solat jemaah ni amat titik beratkan dalam keluarga kita lah. Not just by my father but semua orang individu, adik-beradik, kakak-kakak, mak saya, semua titik beratkan solat berjemaah lah dalam keluarga. Kalau memang rugilah kalau kita dalam satu household sama-sama tapi solat berpisah-pisah. Okay. Saya teringat suatu masa tu kalau kita ada perselisihan faham di antara adik-beradik dan ahli keluarga mak ayah. Tapi bila dah contohlah ada sikit-sikit gaduh-gaduh kecil tu, gaduh-gaduh sayang tu, tapi masih solat sama. Solat mesti sama-sama. Kita boleh berdebat tentang satu perkara yang kita tidak setuju, adik-beradik, mak ayah, tapi bila solat semua kena Allahu Akbar sama-sama. Itu pun tak boleh gaduh. Itu saya tak faham macam mana. Itu satu cantiknya lah solat berjemaah ni. Kena tak? Dia tengok umum sikit. Umum sikit lah. I don't see.